Salah satu supermarket penyedia bahan bangunan di Yogyakarta, Transhome, memberikan bantuan alat pelindung diri berupa 30 baju hazmat ke Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19 di Yogyakarta, yakni RSUP Dr. Sarjito dan RSPAU Dr. Harjo Lukito. Bersama dengan Jogja TV, bantuan diterima langsung Humas RSUP Dr. Sarjito dan RSPAU Dr. Harjo Lukito. Sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19, RSUP Dr. Sarjito bersama pemerintah daerah dan tim gugus penanganan COVID-19 telah berupaya menyediakan APD, namun jumlahnya saat ini masih belum mencukupi. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Transhome dan Jogja TV ya, yang sudah memberikan bantuan kepada kami di Rumah Sakit Sarjito. Sungguh bantuan-bantuan dari Transhome dan Jogja TV maupun dari masyarakat seluruhnya itu sudah sangat berarti bagi kami untuk kelangsungan dalam upaya memerangi COVID di Rumah Sakit Sarjito. Karena kita tahu semua bahwa cover all, hazmat itu dipakai hanya sekali buang. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu masih sangat kita butuhkan sampai COVID ini selesai. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Transhome Yogyakarta atas donasinya berupa APD ya. APD dan sangat bermanfaat pastinya untuk kami. Karena saat ini dengan pasien yang sudah ada di kami yang banyak, sekarang kita lebih dari 15 pasien yang ada di tempat kita, sehingga kebutuhan penggunaan APD ini sangat-sangat diperlukan. Karena mengingat kalau perawat itu atau dokter yang visit membutuhkan lebih dari satu APD, khususnya baju hazmat, kemudian sarung tangan dan kelengkapan lainnya. Bisintia Rina, Hendri Kusuma, Jogja TV.